Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat budaya semua. Kali ini kita akan membahas mengenai objek diduga cagar budaya makam keramat Pulau Dato. Ya. Jadi sebetulnya makam keramat Pulau Dato ini memiliki hubungan ya dengan beberapa makam lain yang ada di Sukarana, seperti makam Tok Mangku, kemudian makam Panembahan Air Mala, dan komplek makam Gunung Lalang, karena memiliki kemiripan ya, secara arkeologi itu memiliki kemiripan dari jenis bahan yang dipakai, yaitu menggunakan bata merah dengan ukuran yang besar dan era yang sama. Oke, kita akan membahasnya. Makam Keramat Pulau Dato, demikianlah namanya ya, karena di pelang nama masih nama itu ya. Sebenarnya ini adalah kami kasih rekomendasi sekarang, itulah makam Keramat Pulau Dato, makam para ulama di masa Sukarana Tua atau Tanjungpura. Nah, letaknya makam ini ada di seberang Pulau Dato, pantai Pulau Dato. Jadi kita harus nyebrang dulu pakai sampan, atau kalau memang tahan berenang ya. Tepatnya di Desa Sutra. Nah, makam ini berjarak kurang lebih 100 meter dari bibir pantai Pulau Dato ya. Untuk sampai di makam ini bisa menggunakan perahu kecil. Masyarakat setempat sering menyebutnya makam Dato. Entah bagaimana ceritanya, nama Pulau Dato disematkan pada pantai tersebut. Karena kesimpangsiuran informasi mengenai siapa yang dimakamkan, maka hingga saat ini pelang nama makam ini adalah makam Keramat Pulau Dato saja. Menurut tradisi lisan yang berkembang bahwa makam tersebut adalah makam para lanun. Makam para lanun ya, ataupun bajak laut. Ada juga yang menyebutnya adalah makam Tok Bubut. Nah, ada juga yang menyebutnya makam Tok Bubut. Jadi makin tidak jelas ya. Berdasarkan sumber yang informasinya masih mendekati sumber primer, yaitu Imam Udin, usia 76 tahun, beliau adalah seorang warga Tanah Merah Sukadana. Beliau pernah mendengar penuturan dari datuknya yang terdahulu bahwa makam di Pulau Dato itu adalah makam orang-orang Sarip. Orang Sarip yang dimaksud beliau adalah para ulama. Nah, jadi maksudnya mungkin para ulama ya. Nah, kemudian dalam sumber Eropa yang menariknya dicatat oleh Josh Muller di 1822, dia menyebut makam tersebut makam pemuka agama, yaitu Syekh Muhammad, Syekh Ali, dan Syekh Hussein. Sebab Muller pernah datang ke Sukarana, Muller menyebut makam itu sebagai makam para pemuka penyebar Islam. Jadi Josh Muller itu pernah datang ke Borneo, khususnya Sukadana, dan dia sempat singgah di makam Pulau Dato itu di tanggal 16 Desember 1822. Jadi dia singgah di situ, kemudian mendeskripsikan tentang makam tersebut. Itu adalah makam orang-orang itu, makam para ulama ya. Dan dia juga sempat bertemu dengan masyarakat pada saat itu dan bertanya, ini makam siapa ya. Nah, masyarakat yang ditemui itu kebetulan adalah masyarakat yang sedang mencari gaharu. Itu di 1822 pada tanggal 16 Desember. Jika dihubungkan dengan keterangan sumber primer di atas, terdapat 3 tokoh yang dimakamkan di Pulau Dato. Sedangkan kondisi nisan saat ini hanya tinggal 2 saja, atau satu pasang. Nah, menurut keterangan warga, nisan di makam itu pernah dicuri. Jika kondisi makam sudah jadi, wajar kalau kondisi makam sudah tidak utuh lagi. Jadi kan ada 3 tokoh tadi. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, nisan yang asli itu hanya satu pasang. Nah, sedangkan yang lainnya sudah tidak asli lagi ataupun diganti ya. Nah, yang menarik, di sekitar areal makam dijumpai banyak fragmen keramik kuno lintas peradaban. Ditemukan juga gerabah, genteng, dan fragmen bata merah. Jika dilihat secara seksama dari beberapa fragmen bata merah dan genteng, tampak ada perubahan signifikan dari makam tersebut, terutama cungkup yang ada saat ini sudah berganti dengan menggantikan cungkup lama ya. Demikian juga dengan jilat makam sudah berubah. Namun dari jejak arkeologis yang ada di makam tersebut, misalnya ditemukan nisan bertipe Demak. Selain itu juga ditemukan fragmen keramik, genteng, bata merah yang khas era Majapahitan. Misalnya ditemukan bata merah dengan ukuran lebar 13 cm, tebal 5 cm, dan panjang tidak utuh lagi. Bata ini ada kemiripan dengan komplek makam Tok Mangku. Dengan demikian, makam tersebut sudah ada sejak masa kerajaan Sukadana Tua.
Temuan fragmen berupa genteng juga membuktikan bahwa pada masa lampau, pemakaman ini memiliki cungkup dengan atap berupa bahan genteng. Nah, jadi kalau kita lihat pada saat ini, para sahabat semua, bahwa makam yang ada di Pulau Datu itu jiratnya sudah memakai semen. Nah, kemudian sudah diganti dengan porselen. Nah, kemudian atapnya sudah memakai atap seng. Nah, kalau kita melihat dari tinggalan atau fragmen yang ada pada masa lampau ya, fragmen yang ada di sekitar, jadi pada masa lampau kita lihat sepertinya dulu ini jiratnya sama kurang lebih seperti di komplek makam Tok Mangku. Dan terdapat cungkup, dan cungkupnya itu memakai seng ya, dengan struktur bangunan lama. Kalau kita melihat dari temuan fragmen-fragmen yang ada, bahkan juga ada hal lain yang cukup penting ya. Salah satunya adalah nisan bertipe demak dengan bulat di tengah ya. Itu melambangkan, bulat di tengah itu melambangkan Purnama Sidi. Nah, lambang Purnama Sidi ini adalah nisan. Nah, lambang Purnama Sidi dalam nisan Demak Troloyo ini menandakan bahwa yang dimakamkan itu adalah para ulama. Jadi, sekali lagi, bahwa nisan Purnama Sidi ini berlaku di... bahwa nisan dengan lambang Purnama Sidi ini hanya berlaku di nisan tipe Demak, diperuntukkan bagi para ulama. Nah, kita tidak tahu ya siapakah Syekh Ali, Syekh Husin ataupun Syekh Mahmud, tapi jika kita menghubungkan ya era tipe nisan tipe Demak yang dipakai pada masa itu, ini sejaman dengan era-era para wali sanga. Nah, salah satunya adalah Sunan Ampel, di mana dalam sebuah catatan dalam buku Atlas Wali Songo bahwa di 1400 Sunan Ampel ini pernah datang ke Sukadana dan menyebarkan dakwahnya di Sukadana. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Sunan Giri yang kemudian mendirikan Kedatuan Giri atau Giri Kedaton yang menjadi pusat legitimasi bagi para sultan-sultan yang kerajaannya bercorak Islam. Nah, tak terkecuali termasuk Sukadana. Nah, hal ini bisa kita hubungkan dengan beberapa nama raja yang memakai nama Giri ya. Ada Giri Kesuma, Giri Mustika, Giri Laya. Ini memakai nama Giri. Dan di masa dan temuan arkeologisnya adalah nisannya ini bertipe nisan Demak ya. Nah, di mana era Demak dan Giri ya, dan Giri Kedaton ini memiliki satu kesatuan pada masa itu. Jadi Sultan Demak yang pertama adalah Raden Fatah, kemudian dilanjutkan oleh Adipati Unus ya, kemudian Sultan Trenggana, kemudian dan seterusnya ya. Nah, ini memiliki kesinambungan hubungan dengan Sukadana. Nah, kalau kita melihat ya, sebagaimana Banjar ya, Banjar itu juga di masa Raden Fatah ini sudah dimintai ya. Nah, Banjar ini pernah meminta bantuan ya kepada Raden Fatah, yaitu di zaman Sultan Suryansah. Nah, ketika ia akan berperang melawan Daha, nah dia bilang kalau nanti dia menang dia akan mengawula, dalam artian dia akan mengikuti ya, mengikuti keyakinan ataupun mengikuti ataupun tunduk ya di bawah kerajaan ataupun Kesultanan Demak ya. Nah, dari Banjar itu juga memiliki hubungan dengan kita yang ada di Sukadana pada saat itu. Nah, ini menjadi hal yang menarik ya, para sahabat semua. Kami juga sebagai tim ahli cagar budaya juga mengidentifikasi makam keramat Pulau Dato. Kesulitan kami sebagai tim ahli cagar budaya di makam keramat Pulau Dato ini tidak bisa menemukan siapa nama makam tersebut. Cuman di makam keramat Pulau Dato di situ ada dua makam, cuman kami belum dapat mengidentifikasi itu makam siapa ya, tahun berapa. Cuman di sana kami menemukan makam itu telah dirubah bentuknya. Nah, mungkin demikian para sahabat semua, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.